Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar latihan soal asesmen sumatif akhir semester genap mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggalan video-video terbaru. Langsung saja ke soal nomor 1. Ya, sebelum itu teman-teman bacalah paragraf berikut ini ya. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Ya, pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Air putih. B. Pentingnya air bagi tubuh manusia. C. Tubuh manusia terdiri atas air. D. Kondisi tubuh manusia. Ya, jawabannya adalah B. Pentingnya air bagi tubuh manusia. Nomor 2. Kalimat yang berisi urutan melakukan suatu kegiatan atau menggunakan sebuah alat adalah kalimat A. Petunjuk. B. Ajakan. C. Berita. D. Pujian. Ya, jawabannya adalah A. Petunjuk. Soal nomor 3. Berikut adalah cara menghemat energi listrik yang benar adalah A. Menyalakan kipas angin sepanjang hari. B. Menyalakan lampu di siang hari. C. Menyalakan televisi saat tidur. D. Mematikan lampu di siang hari. Jawabannya adalah D. Mematikan lampu di siang hari. Nomor 4. Bacalah petunjuk berikut. Tekan tombol main power. Indikator power atau standby akan berwarna merah. Selamat menonton. Hubungkan kabel daya listrik pesawat TV ke stop kontak. Tekan tombol nomor remote control. Uraian petunjuk menyalakan pesawat televisi yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 4, 5, 2, 3. C. 4, 1, 2, 5, 3. D. 4, 2, 5, 1, 3. Nah, jawabannya adalah C. 4, 1, 2, 5, 3. Nomor 5. Penulisan bilangan 75.000 adalah A. RP75.000,000. B. RP.75.000,000. C. RP.75.000,000. D. RP.75.000,000. Jawabannya adalah A. RP75.000,000. Nomor 6. Ya, perhatikan tabel berikut. Penulisan uang yang tepat ditunjukkan pada nomor A1, B2, C1 dan 2, D1, 2, 3. Jawabannya adalah B2. Nomor 7. Membaca adalah kegiatan yang bermanfaat karena dapat menambah A. Pengetahuan. B. Tugas. C. Teman. D. Pengalaman. Jawabannya adalah A. Pengetahuan. Nomor 8. Menabung harus dilakukan sejak titik-titik. A. Dini. B. Sekolah. C. Punya uang. D. Kecil. Ya, jawabannya A. Dini. Nomor 9. Menabung yang baik adalah A. Di bank. B. Di rumah. C. Di sekolah. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Nomor 10. Ya, perhatikan gambar tersebut.
Isi infografik pada gambar di atas adalah ajakan untuk A. Makan buah dan sayur, B. Membeli sayur, C. Memasak sayur, D. Mengonsumsi buah secara rutin. Ya, jawabannya A. Makan buah dan sayur. Nomor 11. Langkah pertama menyampaikan pengalaman adalah A. Menentukan tema, B. Membuat kerangka, C. Menyusun judul, D. Menulis butir pengalaman. Jawabannya D. Menulis butir pengalaman. Ya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Pertanyaan nomor 12. Mengonsumsi air putih yang cukup bermanfaat untuk A. Menjaga kesehatan, B. Menambah kekuatan, C. Membantu kelancaran darah, D. Menjaga metabolisme. Jawabannya adalah A. Menjaga kesehatan. Nomor 13. Objek yang dijabarkan dalam teks adalah A. Kesehatan tubuh, B. Air putih, C. Cairan tubuh, D. Kesehatan. Jawabannya adalah B. Air putih. Cermatilah bacaan berikut untuk menjawab soal 14 dan 15. Pantai Sanur merupakan satu dari sejumlah objek wisata alam di Bali dalam kategori pantai. Selain Pantai Kuta yang menawan, kamu dapat berkunjung ke Pantai Sanur dengan pemandangannya bak surga dunia. Ini akan cocok untuk kamu menghabiskan liburan musim panas yang menyenangkan. Pertanyaan nomor 14. Ide pokok pada paragraf tersebut ialah A. Keindahan Pantai Sanur di Bali, B. Pantai Sanur adalah wisata di Bali, C. Pantai Kuta dan Pantai Sanur ada di Bali, D. Surga wisata di Bali adalah Pantai Sanur. Jawabannya adalah A. Keindahan Pantai Sanur di Bali. Nomor 15. Hal yang membuat Pantai Sanur cocok untuk liburanmu ialah A. Letaknya yang dekat dengan Pantai Kuta, B. Pantai Sanur adalah pantai yang terkenal di Bali, C. Pemandangan Pantai Sanur sangat bagus, D. Pantai Sanur sangat cocok untuk liburan. Jawabannya adalah C. Pemandangan Pantai Sanur sangat bagus. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Halaman tak terbatas. Bunga yang indah akan sia-sia belaka. Di vas yang salah, bungaku tak pernah layu. Merekah sepanjang waktu, malah selalu. Nomor 16. Lari bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Kumbang hinggap di sana, B. Memiliki duri menusuk, C. Merebak aroma, D. Tumbuh di halaman. Jawabannya adalah C. Merebak aroma. Nomor 17. Tema puisi pada soal adalah A. Bunga yang indah, B. Vas yang salah, C. Keindahan alam, D. Halaman penuh bunga. Jawabannya A. Bunga yang indah. Nomor 18. Perhatikan kalimat berikut. Sinta menjadi buah bibir di kampungnya. Arti dari kata buah tangan adalah A. Oleh-oleh, B. Bahan pembicaraan, C. Berbibir merah, D. Suka marah. Jawabannya adalah A. Oleh-oleh. Nomor 19. Perhatikan kalimat berikut. 1. Yuli mencuci baju setiap hari Kamis.
2. Yuli tidur dengan pulas. 3. Yuli makan dengan lahap. 4. Yuli menyapu halaman setiap hari Minggu. Kalimat intransitif ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Nomor 20. Berikut ini merupakan salah satu ciri-ciri fakta, yaitu A. Berisi data, B. Akurat, C. Bersifat subjektif, D. Sumber terpercaya. Jawabannya adalah D. Sumber terpercaya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.